ini macet nih, gara-gara hujan. Udah minta disuruh jemput belum? Udah. Aku udah. Hai. Ada Kak Selin dan Kak Cindy. Makan bang. Halo, sholat dulu. Ih, hari ini tuh hari apa sih kak emang? Hari ini hari Sabtu. Oh iya. Besok hari Minggu. Oh tapi besok aku nggak ngapain. Kasihin besok iya gak? Iya, enggak. Aku nggak variety show. Bajunya keren kan? Mereka. Apaan? Apaan? Enggak, bersama aja. Ada apa, Jess? Masker. Oh, masker. Disappointed. Keren banget kan emang? Emang keren. Sebentar. Aku mau beli ini. Kok ini bisa sih? Kok beli? Kak Cindy, aku mau beli jepit bulu mata yang bisa beli murah. Parah banget. Bagus. Bisa shu web. Ini aku takut. Itu penyakit aku gak lo ya? Oh, enggak kok. Itu dijual? Iya. Sumpah demi Allah. Parah banget kata ini. Biasanya aku gak. Ini loh kak, lo tetap aku palsu. Itu dari yang pesen biasa aku palsu. Beli ini aja. Sumpah. Sabora. Aku sendiri buat suara aja. Bukan yang buka dulu ya. Ini kok iya, aku dikasih ini sama Kristina, emang keren banget. Kayak gue pengalaman aku punya, kak itu pesenan. Coba lihat ini, asli nggak? Kalian ada yang nonton show 2 nggak? Bisa bedain sih mana yang asli, mana yang palsu, tapi itu asli. Aku show 2 guys. Kalau yang aku lihat di YouTube katanya asli tuh dipanjang gitu. Tuh aku ada yang asli, to watch. Gak mau kecil pinjem. Tapi aku nggak bisa bedain. Langsung dilempar di pintar. Sakit ya? Aduh sakit kak, aduh. Kalian jahat lempar bintang ke Kristi sakit tau. Iya kan sakit, aduh tajam, aduh mending. Aduh. Mending lempar tau. Hah? Oke. Aduh tadi mau ngapain lupa. Yang sakit. Iya nih guys, aku show 2. Ada baru. Kalian show 2 enggak? Tuh tadi ada yang nonton show 1. Cie, nonton show 1. Ih, udah dikunya. Eh, apa aku pakai poni depan ya? Bener-bener lu, tewe. Saya tadi kan aku udah angkat poni. Kamu pedenya gimana? Gak tau nih. Kalau pakai poni, tapi ganti baju lah. Kak Cindy juga show? Iya, enggak, aku show. Oh, show dulu. Kamu kebalik kali, tadi itu Kak Gina. Oh iya. Twintail, ih gak mau Twintail, aku gak suka di Twintail. Muka aku banget soalnya. Nanti jadinya mau ku kunci tiang bendera. Tiang bendera. Iya. Pakai poni atau enggak guys? Kayaknya aku pakai poni aja deh karena kayak aku enggak pede. Aku enggak pede. Lagi showroom guys. Aheng tuh ada sama boyfriend. Aheng tuh itu. Hendri. Iya. Aheng. Moga aku cipis. Cepat. Pokoknya enggak mau diangkat rambutnya. Aku enggak pede. Karena aku bulat. Aku juga bulat. Iya. Kita sharing kan. Kamu juga cantik. Kamu juga cantik. Atau di guys kasih tahu Kristi juga cantik. Kak Selin belum pulang. Enggak pulang. Bisa pulang kak. Nginep di iya, nginep di teater. Harus nginep. Ya guys. Itu guys. Kalau aku rambutnya kayak gini tuh jadi keinget aku yang pas akademi tau kan dulu aku suka diginiin rambutnya. Iya aku pas akademi, oh my god, iyo. Pasti kan aku di depan nih. Aku akan menghancurkannya. Selalu sampai umur berapa?
Ngantuk. Tadi kalau lagi showroom. Showroom. Sangat ya, Di. Mau. Kak Gebi udah showroom belum? Udah. Oh, iya, kamu udah makan belum? Aku udah. Ini makan kan. Makan, makan. Yeay, ada yang nemenin aku showroom, guys. Ada kapten. Enggak ngasih, Dek. Selamat makan, Kak Gebi. Ayo makan yuk. Kamu makan lagi, aku deh. Aku udah makan. Makan lagi. Nggak mau. Biar Hai. Mau gendut. Hai. Kak Gebi, Kak Gebi, Kak Gebi. Dek, yang ini apa, Dek? Ayam. Eh, enggak deh, apa sih itu, Kak? Cumi. Ini emang apa? Iya. Ini ayam ya. Ambil aja enggak sih, Kak? Kan Kakak dia enggak ada. Enggak. Aku yang pergi. Ini Kak Gebi. Apa? Gebi. Iya. Ambil aja. Kamu udah showroom. Kan kita udah jadi konten banget. Mami, siapa nih Mami? Aku. Oh. Resep tinggi. Hari. Kok kamu bisa tinggi sih, Dek? Aku makan nasi kotak teater. Ini bukan nasi kotak gak sih ini? Itu nasi bulat. Karena kenapa nih namanya nasi kotak padahal dalamnya tuh nasinya bulat. Jadi kayak aneh banget. Emang nasi bulat. Ini ya. Karena kenapa ya? Oh iya. Emang nasi bulat. Bentuknya sih. Apa bentuk apanya? Bentuk gabungan nasi dengan nasi yang lain. Gimana tuh? Nasi ditempel-tempelin nasinya. Aku mau cari bakso nasi dulu, dong bulat. Nah, di gunting apa? Ada di depan. Dia bulat setengah dong. Oh my god, it's only 80. Kasih udah makan. Udah ada. Mangi ya, udah beneran. Kak Gebi, apa? Aku gak pernah bucin tau. Oh ya? Iya. Kita bisa bucin sekarang aja gak sih? Yuk, jadi kita bahas cinta. Kenapa bahas cinta? Oh gak mau, nanti kamu kayak Azizi. Kenapa emang? Gak tau Azizi, pas ditanya-tanya cinta dia. Apa? Gak jadi. Pasti dia bisa menjawabnya dengan baik. Enggak. Malah kebalikannya ya? Gak apa kok, lucu tapi. Nanti kalau misalnya bucin aku sama Azizoy gimana ya? Oh iya, kamu tuh belum pernah sama sekali ya? Gak pernah. Belum sama sekali. Sangsat. Masa sih, Dek? Padahal Jessie aja udah pernah. Kayaknya satu-satunya member yang belum pernah kamu. Bohong. Iya. Gak tau. Hai, Kak. Oh my god. Oh my god. Dek. Udah, Kak. Beb, habis itu kesini ya, sayang. Ini. Hahe-hahe. Emang aku doang kayak yang belum pernah? Kayaknya iya, deh. Oh my god, guys. Parah banget. Ada hidup parah banget, guys. Aku bilangin ya. Boleh, boleh, boleh. Kayaknya kamu. Selin udah pernah bucin belum? Hah? Ya? Sekali. Tuh kan udah pada semua sekali. Kamu doang yang belum. Eh, Kak Ipi juga belum katanya. Masya belum. Oh iya, anak kecil dong. Tapi Jesse aja. Masya. Kok dia udah? Kak Melody. Kak Trina aja udah. Iya. Atin udah yang paling kecil. Iya. Berarti kamu lebih kecil dari Atin. Maknanya JKT. Enak banget ada cumi. Iya, kamu suka. Mau, ini kalian mau. Nasinya ini enak banget. Kalian mau nih. Makan ya. Makan guys. Kan guys. Makan cumi. Kitty udah makan belum? Udah sih. Udah sih. Cisani belum? Ih, Cisani mah udah. Udah. Kalau misalnya aku bucin cuma berdua sama Jijoy doang gimana ya? Pasti bagus. Pengen jajan deh. Kayaknya bukan bucin kan namanya. Apa? Sesat pat. Kayaknya bagus buat konten. Sayang lah, lama banget sih. Gak suka loh, Mami. Kau. Iya, kelas. Tapi acara bu. Tapi kayak aku ngebayangin gitu kalau misalnya aku bucin berdua bareng Ajijoy. Ntar Ajijoynya yang jadi hostnya. Iya kok bisa sih kayak gini? Iya kok mereka bisa ya bertengkar? Iya kenapa ya mereka bisa move on? Kenapa lama move on? Pasti kamu yang nanya. Iya. Nanti aku yang nanya aja. Nanya. Nanti aku yang nanya aja, nanti yang jawab. Kayak, kenapa manusia bisa mempunyai perasaan cinta? Karena nampak. Ada aturan anti cinta, apa sih? Kayak mau bridging, kayak mau bridging. Kenapa? Karena diciptakan oleh
karena sebenernya aku tergoda sih, tapi enggak mau. Aku udah makan. Makan lagi, makan malam. Kamu kan suka makan. Suka makan sih, cuman aku tahan. CPO tuh bukannya host bucin ya? Pernah? Tunggu gak kamu sama CPO? Tapi tunggu ya, kalau pas Boleh gak sih? Terus ajak Aji Joy juga. Anjur. Ini lagi? Nah. Eh, pada bosan? Dek, mau gak dek? Dadah, tapi kan nanti balik lagi? Enggak, aku mau orang di bawah. Dari kamu berani gak mau nih? Kalau enggak, sendok aja berdua. Enggak apa-apa, Kak Gabi. Daijobudesu. Iya nih, minggu depan bucinnya siapa? Ya kamu sama Pio. Tunggu kalian bertiga. Waalaikumsalam, Kak. Hai. Sayang. Suapin diri tuh. Enggak. Ada satu tahu. Enggak deh kak, makasih. Apa nih? Kamu mau cumi apa tempe? Kenapa? Ini kamu mau cumi atau tempe? Nih. Cumi atau tempe? Tempe deh, biar cuminya buat Kak Gebi. Gak apa-apa. Enggak. Cumi sama tempe. Emang enak kok digabung. Coba dulu. Abang mau sendok baru? Enggak. Terserah dong. Ya. Ini kayaknya mejanya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, kenapa sih? Kak, cuma sama tempe. Namanya enak kan, makan. Parah banget ini godaan kak. Enak banget kan? Makasih dek. Kalau kamu makan cuminya aja, nggak usah pakai nasi kalau kamu kenyang. Nanti daripada kamu makan nanti malam, nggak enak. Cuminya udah jadi apa? Udah nggak jadi cumi. Jadi burung. Cuminya nanti tiba-tiba terbang. Nanti terbang keluar teater, melewati efek Sudirman, menuju ke Sensi, terus masuk ke makanan orang. Terus berubah jadi cumi lagi. Iya. Enggak, dia bosen jadi cumi. Terus dia jadi apa? Jadi sapi. Sudah banget. Kristi nggak pernah makan. Tolong kasih tahu dong. Kamu nggak pernah makan sih dek? Nggak kok. Dia suka makan, aku suka lihat. Aku memang suka makan. Oh gitu. Ya kan guys. Mau lagi deh. Aku juga suka. Enggak kak, makasih. A, Kristi A. Enggak deh. Gua kira gua tuh. Gitu deh. Kristila. Maaf banget gue ngapain lu. Kristila. Ya kan, aku kan suka makan ya enggak sih. Iya benar. Kristi harus makan yang banyak ya, 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna, oh iya benar. Bener. Katanya bohong apa sih deh? Semua yang dikatakan semua yang dikatakan Jabib bohong. Iya. Tempe. Nah kasih Kak Gebi. Keren banget sih. Mereka mah selalu bilang bohong kalau aku mengatakan sesuatu. Kalau apa? Kalau aku mengatakan sesuatu. Tapi misalnya aku bilang, bye bye penonton showroom Kristi. Hati-hati Cijes. Hati-hati Cijes. Dadah. Cijes hati-hati Cijes. Iya kakak. Apa kelihatan? Aku ini kok naik mobil. Dadah. Hati-hati. Iya. Tadi kita lagi ngomongin apa sih kak? Oh iya, cuma masa aku pernah nguap? Gitu kan nguap. Terus kata mereka bohong, padahal beneran nguap. Oh, bedanya apa? Nguap bohong sama nguap bener? Nanti tahun depan baru lagi. Nggak tahu. Jadi gini, kalau orang nguap, udah deh, kajabib, udah kajabib. Kayak gitu ya. Udah nggak, kak. Terakhir. Beneran. Kak Cika. Jadi nggak jadi Kak Cika. Kok kayak nyuapin bayi? Ih. Nggak aku Kak Gebi. Sekarang jam berapa sih? Belum ini kan? Parah banget, sampai aku nyumpetin. Sekarang jam berapa sih? Belum ini kan? Belum jam 7.30. Nanti mulai. Belum. Masih lama guys. Mana kak? Berapa? Ih. Parah banget.
6:05 Aku baru pertama kali showroom bareng Kak Gebi itu. Oh ya? Kita tuh selalu beda gak sih jadwalnya? Jadwal apa? Oh iya ya, gak pernah sama ya? Ya gak ada mute. Mau ngadu Kak Gebi. Apa? Dia ngerti handphone aku. Ih, parah banget sih Kak Jabib. Kak Jabib mana enggak ini tahu? Mana Kak Jabib jangan gitu tahu. Kak Jabib suka nyolong HP orang tahu, guys. Parah banget. Dia suka ngumpetin member. Member itu ada tuh. Enggak tadi dari situ. Kalau ada aku enggak. Ih, kok enggak ada? Parah banget bohong. Kamu jangan begitu. Kalian semua lihat kan, kalian semua kayak yang siapa aslinya Bang Jabib dia. Kalian iri ya aku suapin aku disuapin guys. Kamu jangan begitu. Semua itu tidak benar. Iya, iri, Mbak. Apaan? Pak, kalau HP-nya di sini aku, HP-mu mana ya? Saya mau update-nya. Belum beli. Enggak kok, enggak apa-apa. Udah. Aku sudah kenyang. Kayak lo Bang Jabib dimarahin sama tuh. Marahin. Kamu belum lihat. Dasar cowok iseng. Dia emang suka ngumpetin barang member terus nanti kak, ah mana yang tadi? Itu ada gitu ya, guys. Dia siapin lagi, tuh request. Gak apa-apa, kalian ya parah banget sih. Kak Gubi kan mau makan, masa kalian ganggu? Jessy. Sebelum show. Aku udah makan. Jatuh nanti cepetan. Bagus, sorry. Maksudnya di pesawat-pesawatin. Iya. Ya Allah. Nenek mau aku pesawat-pesawatin. Boleh, boleh. Kalau aku udah gede. Oh. Nggak, kamu masih kecil. Masih gedean aku sih, Kristi. Jabib push up 20 kali kan? Iya, push up. Karena udah ngerjain member. Iya tuh. Enggak dong, 33 member berarti iya. Push up itu mah 330 dikali 10. Kenapa harus dikali 10? Karena biar nggak apa-apa. Biar apa? Kan biar laki. Aneh banget. Biar laki. Laki. Iya, biar laki. Tau nggak? Kamu emang diet? Enggak. Orang aku enggak pernah bilang aku mau diet. Kamu ganti baju, ini perban enggak? Enggak, Kak. Bohong. Parah banget, bohong. Ini bohong, bohong. Aku showroom. Pembohong. Kan makanya sekarang aku lagi showroom, tapi performnya nanti. Ayah, aku mau perform ini. Emang iya? Dek. Eh, apa? Oh iya, 300. Maksudnya? Ya udah deh. Apa? Jam 6, Kak. Ya. Nanti aku jam 6. Langsung ser gitu. Nanti ini dulu. Aku belum. Belum. Oh iya. Aku di bawah. Enggak. Ikut temenin. Dadah. Hai. Ya, temenin Jeci. Aku sebenarnya belum dijemput, tapi bagus. Kak Gebi baik banget. Udah, emang, kamu baru tahu, Kak Gebi baik. Tempe semua. Beneran? Iya. Ini nggak apa-apa nih. Akhir tuh, aku mau nutup. Dadah. Dadah semuanya. Dadah semuanya. Kak Gebi mau rambut dulu. Iya. Ini. Gak baik Kak Gebi. Iya. Mau rambut dulu. Mas Jabib selalu mengganggu. Ih, keren banget maskernya warna biru. Kak Jabib. Tadi wak, maskerku warna hitam. Ini. Hitam. Gebi, good luck for today's show ya. Semangat Kak Gebi. Iya. Emang iya. Emang iya. Nanti ini loh kebablasan si Beba nggak jadi show loh. Gimana caranya? Dan tutupin bang dia mas. Ini tuh bang Jabibnya udah keluar ya. Hanya dirimu. Hanya dirimu deh. Wah, tarik udah. Jadilah ikan agar bisa berenang. Ini baca dong. Nggak boleh. Lu tadi udah beli menanti. Enggak. Ini menanti. Belum, nggak boleh minum dingin lagi pilek. Jika tak bersama. Lihat deh, kuku gue patah. Keren. Coba lihat, guys, kuku Jessy patah. Kata kayak Kristi ikutan Kristi. Kristi kan coba suka patah. Tuh. Oh my god, kita sama banget tempat patahnya nih. Enggak, ini udah numbuh. Oh, udah numbuh. Nih di sini nih pokoknya. Di sini. Ini juga udah numbuh. Oh my god. Dari yes, sini. Girl. Aku langganan patah kuku. Kuku patah. Terusnya apa sih kuku patah ya? Bukan patah kuku. Kuku patah sih. Kuku patah. Patah kuku tahu. Hati ini
Tau gak sih? Ternyata November tahun lalu kuku aku juga patah, guys. Kok ingat banget November? Karena aku pernah lihat archive, apa sih ngebacanya? Archive story aku kan bulan lalu. Keren banget Kak Yona. Iya Kak Yona cantik banget. Kok lu gak ucapin Kak Yona sih? Kak Yona masuk IG JKT. Kak Yona cantik banget, kamu lihat story-nya gak? Udah lihat. Kak Yona cantik banget guys, gila. Kita kita mabar Minecraft yuk. Ayo, we. Jel, kok lu aneh banget sih Jel? Kenapa ininya di sini? Gak apa-apa. Kok emang biasa kayak gitu? Kenapa angle-nya emang ada yang berbeda? Beda. Ada dong. Oh, angle-nya beda kalau misalnya kayak gitu. Tapi kok kayak beda gitu, kok beda? Kalian gak boleh panggil Njel, cuma aku doang yang boleh panggil Njel ya gak? Itu Kak Hus tuh yang ngomong. Gak Njel is my panggilan. November antakan. Banyak salah. Hey you. Yes. Hey you. Ada tas aku gak disitu deh? Ada. Bohong, Chris di bohong. Serius, aku mencari. Gak ada Kak Cikun. Ini yang kamu dudukin. Parah banget Chris dudukin tas. Mana ada? Sabar. Nih, Kak. Enggak boleh panggil Angel, cuma aku doang yang boleh panggil Angel. Nih, Kak. Enggak boleh panggil Nih, Angel. Angel. Nih, Kak. Nah. Apalagi? Angel is Nih, my Kak. Panggilan. Angel is my panggilan. Panggilan for Christy, for from me, from Jessie. Angel. Enggak boleh panggil Angel. Yuma. Ya sama aja. Enggak ada. Kan Jel kan nama asli lo. Harus nama asli. Krisi nama palsu. Kan Angel. Tuh pada ngomong Angel. Enggak boleh. GMN ya gitu. Gimana ya? Enggak suka maskernya warna biru. Padahal ya, aslinya maskerku warna hitam hijau. Tapi enggak. Ini hijau. Nih, di aku hijau. Ini biru. Oh, ini tuh pakai filter tahu. Demi apa sih? Iya. Oh, ini warna hijau, enggak ini warna ijo. Sky blue tapi di sini hijau. Kayak menghela nafas tapi kayak pas. Cih. Coba. Aduh, capek sama bocil. Pas umuran bocil. Enggak sih, orang bentar lagi ulang tahun. Tapi you belum mau 17 tahun. Hahaha. Emang you udah punya KTP? Udah. Emang ini udah punya KTP? Udah dong. Belum. Udah, emang udah? Udah. Bong. Udah. Bong fix. Udah. Bong, enggak mungkin. Kalau panggil bocil aku enggak nengok, saya udah bukan bocil. Bocil sih. Oh kan besok ya, yuk berarti show-nya. Yes, I'm an adult. You young-nya, yang lain adult-nya. Kan enggak. Ada yang, kan judulnya yang adult, berarti you yang young-nya. Yang. Kok Krisi belum ganti baju sih? Kok ngomongnya harus di depan baju? Kok you gak ganti baju? I can't go show. Aku pulang dulu ya. Ayo mau pergi. Kayaknya pas aku masuk backstage kayaknya cuma aku doang deh yang belum beli. Iya. Nanti lu harus ngebut. Lu belum siapin gue change. Mending lu siapin gue change dulu. Enggak. Parah banget. Nanti pasti Krisnya pasti enggak. Pasti Krisnya enggak keburu, guys. Parah banget. Ntar maunya kalian lihat ga? Lihat ya. Ntar kalau misalnya M3 aku enggak keluar. Parah banget belum mandi. Bisa-bisanya belum mandi sore. Ini kalau misalnya aku M3 nggak keluar berarti ini gara-gara nggak siapin quick change. Emang dia nggak mau siapin quick change tuh. Emang udah jam 6 BDAMT.
It's already 6 a.m. Ah, 5 more minutes. No, you cannot get tapi ini. Nih. Ntar kalau misalnya munculnya mulainya telat gara-gara Kristi gitu. Iya. Kristi belum. Nah, kenapa bisa telat? Kristi lagi showroom, Kak. Kenapa tadi telat? Kristi lagi showroom, Kak. Parah banget Kristi. Aduh, jangan bocil-bocil dong, harus dewasa dong. Wait. Apa, ha? Jangan. Just be yourself, dude. Be yourself. Apa sih? Jangan pegang-pegang. Don't touch me. Eh, apa sih yang ini? Don't touch me. Oh my god. Who are you to touch me? Stop it. Don't touch me lah. Oh my god. Ganti baju juga. Gak. Kristi. Aduh. Ih, kok pada ketawa sih? Tahu ah, ketawanya delay. Ketawanya delay. Kayaknya emang tuh JC aneh emang. Memang. Ganti baju enggak mau. Ya show JC aja aduh enggak mau. Aku kalau show gantiin Krisya kok pindah blocking lagi. Enggak dulu deh, kanjir. Jadi kamu unit songnya Hagafi. Mau, oh, tapi enggak sekarang juga sih. Masa kan harus belajar dulu. Ger apaan, Jel? Ger. Itu apaan? Ger. Itu apaan? Udah rambut belum? Ini lagi mode nyebelin. Ger apaan? Guru. Apaan? Minion. Guys, kasih tahu ger apaan? Ger. Guru. Oh, ketawa ger gitu. Ger. Ini seriusan emang. Emang. Ger apa sih ger? Kasih tahu aku kayak. Show dulu baru kasih tahu. Banyak banget. Kak Desi. Guys, Kristi gak mau perform katanya. Ger. Parah banget. Kamu gimana Kak Desi? Tadi Kristi gak, kata Kristi gak mau perform deh kelihatannya. Hah? Menteri yang ngomong gitu? Iya, saya tadi kayak perform dulu. Maksudnya ganti. Ger. 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 Ger tuh agar-agar maksudnya gitu. Banget bohong. Udah 6:03. When are you gonna change your clothes? Tomorrow. Tomorrow. Tuh kan Kristi enggak mau perform tuh, guys. Jangan. Heh. Bercanda. Sakit banget sih. Tuh Jessy kepo. Ci enggak pulang, Ci. Belum. Ya udah ganti baju. Kok kamu udah ganti baju? Kamu ganti baju udah jelas. Iya, emang ini Jessy emang ya. Tuh kan? Yaudah, aku baca info. Udah. Astaga, bohong. Bohong, asli bohong. Kayaknya semua perkataan aku di showroom ini bohong semua deh. Bohong. Kamu gak pulang sih? Udah, aku bacain. Belum jemput. Ih, ngusir ya? Enggak, masa kan ada ya? Iya. Eh, you juga kasihan dong, Cel, di pagi. Iya. Kok gak pulang, Cel? Kita dua show loh. Eh, Acel lagi sakit tau. Enggak ya? GWS-nya Acel. Gue juga lagi sakit, kok lo gak GWS-nya? Sakit apa? Yu sakit. Oh, udah berita lagi tuh. Sakit udah, dipukul Kristi. Aku bacain ini ya. Kristi pukul aku. Ada Kak Ayat, terima kasih Kak Ayat. Terus ada Kak Adi Joko Purple, terima kasih Kak Adi. Jatuh Jess. Terus ada Kak Jopa, terima kasih Kak Jopa. Terus ada Kacun. Jangan bilang Jessy. Terima kasih Kak. Terus ada Kak Lulu, ada Kak Awan, terima kasih. Sudah Kak Ajri, Pro Kitty Jessy Nuk. Mana? Parah banget sih Kak Ajri. Iya, Kristi. Kak Jopa, Kak Orange Juice, terima kasih. Aku baru lihat. Emang? Belum aku emang? Boleh, gak boleh buka gak, tapi coba lihat doang. Terus ada Kak Cila diomongin. Oh my god, ada Kak Cila, oh my god. Gak tau, Kak Cila. Gak tau, ada gak di sini. Kak Cila kasih gue album Wavy, ada dua ini baik banget deh. Ada Kak Jopa, terima kasih Kak Ninjus, terima kasih Kak Lulu, terima kasih Kak Awan, terima kasih Kak Ajri, terima kasih Kak Akbar, terima kasih Kak Api, terima kasih. Oh, Espa. Iya, aku sayang Api. Terus ada Kak Ismu.
Terima kasih Kak Ismung, terus ada Kak Cun, terima kasih Kak Cun, ada Kak Amrul, terima kasih. Lihat nanti di sini dapat siapa? Kok marah kenapa? Kak Bimantara, terima kasih Kak Akbul. Abdul, maaf telat Oshin. Tidak ada kata telat Kak di sini. Terima kasih Kak Abdul. Terus ada Kak Wota bau bawang. Kenapa? Maksudnya Wibu. Gak apa-apa, yang penting happy gak sih kita? Wede. Dadah semuanya, terima kasih, see you show 2. Aku kok gak liat komennya dulu? Oke. Harus liat komennya dulu, Kristi. Pasti komennya udah semua. Oke deh. Dadah semua. Aku kayaknya udah mau dimarahin.